Sebuah bus Surabaya, Yogyakarta pagi tadi menabrak truk trailer di Jalan Raya Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat bus Sumber Selamat dari arah Surabaya berusaha mendahului sebuah truk trailer di Jalan Raya Balong Bendo, Sidoarjo. Sopir bus yang melanggar marka jalan terkejut karena dari arah berlawanan juga melaju sebuah truk trailer. Tabrakan pun tak terhindarkan. Bus kehilangan kontrol dan merangsek masuk ke saluran air. Sopir truk trailer Dwi Arifin terluka, sementara penumpang dan awak bus dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka berarti. Kecelakaan ini berdampak pada kemacetan jalur Surabaya-Mojokerto sepanjang lebih dari 3 km. Tugas kemudian berhasil mengevakuasi kedua kendaraan ini dengan alat berat sekitar 1 jam kemudian, serta mengamankan sopir bus Zainul Arif untuk dimintai keterangan.